udah glowing nih. Om Roger, yeah. Boya pondan itu dibuat terkenal supaya bisa jadi seluler. Populer. Iya, maksudnya populer gitu. Yeah. Ya Pak Denny ya. Iya. Yeah. Ya lo loncat dari tower juga ngetop lo. Viral ya, aku viral ya. Iya. Gak bisa kalau sekarang, zaman sekarang mau ngetop tuh harus ada bakatnya apa. Iya, betul. Kalau aku begini misalnya, aku kan bisa menyerukan suara-suara. Yeah. Misalnya, coba. Nobita, selalu melakukan itu, bagaimana kesalahanmu? Doraemon. Come on, Patrick, kita akan segera makan, karena Mr. Patrick belum masaknya. SpongeBob. Marcel. Bahasa Korea emang bisa. Bahasa Korea itu belakangnya rata-rata ong-ong. Kayak halo, annyeong. Kalau mulut? Mulut itu moncong. Gitu. Annyeong, aseo, gitu. Apa kabar? Tiba-tiba lu tau gak tiba-tiba? Tiba-tiba apa? Sekonyong-konyong. Kalau gitu bondan belajar dulu ya, Pak ya? Iya. Balik dulu ya, Pak. Iya, balik. Nggak usah. Tuh. Yeah. Oh. Udah. No, kalau udah gitu diem lah. Udah lah. Udah. No, kan udah datang. Aku kepikiran pengen kasih pantun buat kamu. Wah, pantun. Ini spesial buat kamu karena aku kangen banget sama kamu. Aku senang ketemu kamu di sini. Apalagi lihat kulit kamu semakin hari semakin cerah banget. Mohon maaf deh. Kamu gak ngelihat ini cerah dari mana? Lampu. Oh, lampu. Iya, jadi cerah. Oh iya. Ini pantunnya. Ini tapi selama ini kok gak pernah ngasih pantun ke suami? Kamu siapa? Kamu siapa? Gak usah gitu. Pantun ya. Pantun. Jalan-jalan di hari Senin. Jalannya sambil cari angin. Iya. Urusan hati emang gak bisa dibohongin. Marcel yang paling ngangenin. Iya. Pagi-pagi makan paku. Jelek. Cakup. Cakup. Pagi-pagi makan paku. Cakup. Jangan segitu, Pak. Cakup. Ya, kita ulang ya. Oke. Pagi-pagi makan paku. Cakup. Sorenya udah di Tahiti. Cakup. Kamu beneran suka sama aku? Iya. Awas lo nanti sakit hati. Boleh. Eh, tapi kok kamu jago pantun, pernah dideketin Opi Kumis? Gak semuanya yang jago pantun deketin Opi Kumis. Oh iya. Kamu lihat nih, foto aku sama Marcel. Oh, waktu kamu lagi bahagia deket banget kan? Oh. Ini tuh di puncak. Kapan gak itu? Tahu kapan? Kan, gak tahu kamu kan? Gak udah diam, gak tahu dia. Kapan itu? Kapan? Ada lagi. Ini waktu lagi pacaran sama Marcel, Mbak? Iya, waktu SMA kamu lihat. Aduh, Marcel. Siapa ya? Enggak. Masa dong. Aku ngelihat gini kamu kayak lagi di taman safari foto sama singa. Tapi, mohon maaf ya semuanya. Saya pengen tanya, ini yang edit siapa ya? Kayak main tempel aja yang edit. Kayak gak ada gradasinya, apa. Ini juga paling tuh mesra. Kamu masa lupa sih? Kapan itu? Kapan kamu itu? Boleh simpan kok foto ini abis ini. Iya, ada aku simpan ya. Terus aku akan kasih ke Lambe Tura. Wah, ini juga ada. Waktu kamu masih kurus banget. Ini masih waktu kurus di taman bunga ya? Iya. Waduh, ini Marcel badannya pala gedean pala ya? Iya. Bener. Ini kalau foto beneran beredar, Pak, pasti nanti akan ada tautan tuh. Astaga, begini nasibnya Tut Meriska sekarang. Jadi waktu SMA kamu inget gak? Aku bikinin puisi buat kamu. Puisi? Iya, waktu lagi di taman safari. Gak, maksudku gini loh, apa sih yang harus kita inget di masa-masa yang ya gak seberapa itu gitu. Kayak, aku gak penting gitu buat kamu. Bukan gak penting, cuma masa depanku lebih penting daripada kamu, soalnya. Gue demen nih. Bisa aja gagang cangkir. Yang mulut kuping gitu. Nih ya, aku bacain puisi. Oh, iya. Lelakiku, wahai kau lelakiku. Kulitmu memang tak seputih susu, tapi kau mengundang perhatianku. Yang penting perhatian. Ya benar. Senyummu selalu menggetarkan kalbuku, sampai aku greget
menggigit buku. Inilah penampilan dari SD Nona. Terima kasih untuk Bapak dan juga Ibu yang sudah hadir. Selanjutnya kita lihat tari piring. Oh, jadi emang masih sayang banget ya sama Marcel? Kita udah lama gak komunikasi, baru ketemu di sini. Mungkin klinik ini akan menjadi saksi cinta kita. Oh. Tapi ya aku harus gimana ya cara ngomongnya? Padahal ini ayo dong. Enggak, maksudku ya aku tahu kamu baru datang hari ini. Kita juga punya masa lalu, tapi maaf. Aku udah punya hati yang dijaga. Sekarang kamu lagi sama siapa emang ya? Aku lagi gak sama siapa-siapa. Memang aku lagi gak mau sama siapa. Mohon maaf pak, ini manusia silver gak apa-apa. Hei Bang Marcel, ya. Saya punya pantun nih. Apa pantun nih? Malam-malam pagi halal di halal. Pulangnya makan buncis. Akal. Hei Bang Marcel, jangan so jual mahal. Modelnya aja kayak sobekan karcis. Ya gitu ya, doang. Gitu doang. Sini. Besok pakai baju yang benar loh. Yeah. Tuh sampai luber-luber ke sana. Kamu udah dari sononya, Pak. Angkot lewat nih. Bukan angkot. Wah, kayaknya cemburu nih. Wah. Aku sakit Fulgonzo. Alfredo. Miska? Kenapa kamu di sini, Miska? Aku sakit. Melihat kamu ternyata sama perempuan lain. Oh, iya dong. Kamu gak lihat aku udah pakai kursi roda sekarang? Karena aku sakit, hatiku sakit. Sakit hati? Kok duduknya di kursi roda ya? Maksudnya gimana itu? Konsepnya kalau orang sakit di kursi roda, gimana sih? Oh, tapi gak sakit hati di kursi roda. Kalau sakit hati istirahat berarti hepatitis. Nah, sakit hati kan berarti hepatitis itu. Marcel. Iya, Selin. Kamu kok sekarang cakepannya pakai baju warna hijau? Hijau? Ini abu-abu. Hah? Abu-abu. Berarti benar kalau cinta itu buta ya? Ya. Ada ini, ada saya bilang. Saya gak mau banget main-main kayak gini. Saya takut baper, Pak. Paling gak sih dalam hidup lu pernah dikerbutin cewek-cewek. Walaupun abis ini lu dikerbutin lalar lagi. Nikmatilah. Kalau emang kamu gak bisa menerima cinta aku. Meskipun kamu tahu kalau di hati aku tuh cuma ada kamu. Selin, mohon maaf nih. So cantik lu. Masih mending so cantik sih daripada lu jelek arogan. Sudahlah, terimalah kenyataan ini kalau dia jadi milik aku bukan milik kamu. Ya udah kalau gitu, kamu ambil aja dia. Kalau gitu aku ambil yang ini. Kamu sama ini? Iya. Kamu sama ini? Aku sama siapa ini? Pak, saya mau sama siapa? Sama Bondan dalam. Bondan lagi geletak di belakang. Jangan, Bondannya sih diem. Aki-aki nyender kok. Ya ampun, Bapak ini fotografer ya? Iya, betul. Ini Bapak fotografer? Iya. Suka foto? Iya, tahu gak foto apa yang paling indah? Apa tuh? Foto pre-wedding kita. Kayaknya dia suka deh. Tapi kalau aku lihat cowok, kalau dia ngerasa tertarik juga matanya beda. Kalau ini aku ngeliat dia suka juga kayaknya sama dia. Kenapa ya kalau di sini tuh dipanas-panasin jadi tambah panas gitu ya? Kamu mau nanya apa sama dia? Iya, aku mau tanya, nama kamu siapa? Roger. Hah? Kenapa? Siapa namanya? Roger. Oh my God. Kenapa? Aku kayaknya pernah ketemu kamu ya? Oh ya? Iya. Hah, kapan? Loh. Kamu mirip, tunggu. Kamu mirip masa depan aku deh. Yeah. Bisa. Lalu usah senyum. Biasa aja. Senyumnya nanti beda, coba diulang bener, ya. Beda, bener, parah. Nah, jatuhnya gak head to head. Bang Roger dapet dia, maksud dia dapet saya. Kalau ini kejadian, kalau ini kejadian ini dapetin ini, ya hitung-hitung kalah judi lah. Ya ampun Roger, apaan sih? Yeah.
sebenarnya berteman banget sama Cut. Jadi gue gak enak kan kalau misalnya kita hubungan kita tuh di belakang ketahuan gitu. Kalau hubungan tuh di depan gitu. Hey, kalau pasangan itu kayak pulpen. Ya. Kalau gak diambil Tuhan ya diambil teman. Ya. Masuk banget. Dua-duanya serem ya, Pak ya? Serem. Iya, benar. Yaudah, Marcel lu pilih mana? Saya lebih pilih untuk saya ingin kehidupan saya sendiri aja, Pak. Maaf ya. Marcel. Nanti kita ketemu lagi. Celine, stop. Oke? Okay, aku tuh gak bisa, tau gak sih? Kamu tau gak? Tiang apa yang paling bikin aku stres? Tiang apa? Tiang-tiang mikirin kamu. Siang, maksud lu kan? Tiang, Roger gak sih? Siang, Celine. Tadi waktu gue ngasih tebakan, ngasih taunya ngotot kalau ini. Siang, Celine. Iya, maaf. Salah. Tadi kamu waktu break, kenapa di belakang sama Celine sih? Aku di sini sendirian. Celine bawa-bawa kopi, punya, ada pizza, ada kopi. Kalau kamu mau punya nomornya, aku punya, ntar aku parah kasih. Kak Cut, kakak gak tau? Ini nomor HP-nya kontaknya, ada nomor Celine. Ada. Cuma namanya Jatmiko. Cut, Meriska kan artis, emang gak tahu. Artis, ngetok, kenal. Saya taunya dia waktu itu nikah ya sama siapa tuh, Roger Danuarta. Kenal gak sama Roger? Enggak, gak ada karyanya.